Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Falah, Ketua Umum UKM Riset Masa Kepengurusan tahun 2021 tahun 2022. UKM Riset dan Teknologi merupakan suatu wadah bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Pekalongan untuk meningkatkan potensinya dalam mengkaji, meneliti, dan pengabdian masyarakatnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di lingkungannya dengan ilmu pengetahuan. UKM Riset dengan tagline-nya yaitu muda, cendekia, dan berbudaya memiliki makna. Muda, kita sebagai pemuda Indonesia, kita sebagai mahasiswa harus bisa memiliki semangat yang tangguh, semangat untuk bisa menjadi harapan bangsa dan negara kita. Yang kedua adalah cendekia. Kita mahasiswa yang sebagai kaum intelektual sudah seharusnya untuk menyampaikan suatu argumen, pendapat harus dengan suatu asas dasar yang jelas. Dan yang terakhir adalah berbudaya. Kita lahir di tanah air Indonesia dengan beribu budaya, suku, adat, dan rasnya. Sudah seharusnya kita untuk mengkaji dan meneliti hal-hal tersebut sebagai upaya kita dalam meningkatkan budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Alfini dari Divisi PSDA atau Pengembangan Sumber Daya Anggota UKM Ristek Universitas Pekalongan. Divisi PSDA sendiri memiliki tupoksi untuk mengembangkan kapasitas keilmuan anggota dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia secara meluas sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Nah, di UKM Ristek sendiri itu memiliki berbagai macam kegiatan. Di antaranya ada bedah buku, tutor, dan pendampingan, penelitian, serta penulisan karya tulis ilmiah, esai, dan lain sebagainya. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Hikmah dari Divisi Kaderisasi UKM Riset dan Teknologi Universitas Pekalongan. Nah, buat sobat-sobat semuanya, apa sih itu Divisi Kaderisasi? Jadi, Divisi Kaderisasi adalah divisi yang mengurusi tentang kuantitas ataupun jumlah anggota yang ada di UKM Riset dan Teknologi. Halo Sobat Mudia, perkenalkan nama saya Etika Putriningsih dari Divisi Penelitian dan Pengembangan. Jadi, apa sih itu Divisi Litbang? Divisi Litbang adalah dalamnya terdapat kegiatan mengenai penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan riset ilmiah. Adapun tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari Divisi Litbang yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan penelitian, riset ilmiah, dan mengembangkan pengabdian masyarakat. Yang kedua ada mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah. Dan yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam program dikti dan non-dikti. Untuk kepengurusan ke depan, adapun proker dari Divisi Litbang yaitu berpartisipasi dalam Pekan PKM Unikal, yang kedua berpartisipasi dalam pendampingan program Wiradesa, dan yang terakhir yaitu
Ada diskusi khusus untuk divisi Litbang dalam program-program baru dari pemerintah baik Dikti ataupun non-Dikti. Divisi Infokom. Divisi Infokom berperan sebagai mengolah sistem informasi, komunikasi, dan publikasi dengan pihak luar yaitu Civita Akademika Unikal atau bisa dikatakan itu mengelola informasi atau menyampaikan informasi kepada khalayak umum mengenai riset dan teknologi. Untuk tupoksinya sendiri itu, yang pertama, mengelola media sosial UKM Ristek untuk memberi informasi kepada khalayak umum. Yang kedua, yaitu membangun hubungan secara internal maupun dengan pihak luar mengenai riset dan teknologi. Halo Sobat Mutia semuanya, perkenalkan saya Faru Rositanar dari Divisi Jaringan Kerja UKM Ristek Universitas Pekalongan. Jadi apa sih itu Divisi Jaringan Kerja? Divisi Jaringan Kerja yaitu untuk mengatur hubungan antara UKM Ristek dengan instansi atau lembaga di luar UKM Ristek, baik di lingkup Universitas Pekalongan maupun di luar lingkup Universitas Pekalongan.